Ini mau saya bawa ke tempat teman ya, bosku ya. Ke tempat teman yang memiliki ternakan lokal juga. Ya. Tetapi lokalnya nggak kayak gini ya. Iya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan lokal milik Mas Andre atau ringnya JVC ya. Iya. JVC atau Java. Dengan jual anakan ini sampai berapa, Mas? Antara berapa sampai berapa, Mas? 1.000 sampai 2.000. 1 juta sampai 2 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas bosku semuanya, apa kabarnya hari ini? Pada kesempatan kali ini saya bersama burung saya, burung kenari saya, kenari lokal yang dulunya ini saya beli notabli betina menjadi jantan ya. Ini mau saya bawa ke tempat teman ya bosku ya. Ke tempat teman yang memiliki ternakan lokal juga ya, tetapi lokalnya nggak kayak gini ya, yang pasti dahsyat. Oke, dahsyat dari segi postur dan yang lainnya ya. Lokal rasa seri F. Wow. Seperti apa liputannya, simak terus konten saya ini dan jangan lupa subscribe. Oke bosku ya. Oke Mas bosku, sekarang saya ini sudah sampai di lokasi teman saya nih. Ini saya membawa burung lokal saya yang tadi saya review di jalan. Ini saya masukkan, saya bawa ke sini. Nah, ini ke tempat Mas Andre. Apa kabar Mas Andre? Ya. Siap Mas? Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan teman-teman, ini teman saya Mas Andre. Mas Andre ini tinggal di mana Mas? Di Perumahan Alamanda. Alamanda. Iya. Alamanda, mungkin bloknya atau jalannya atau apa? Blok E16. Blok E16. Nah, Mas Andre ini beliaunya seorang Umar Bakri juga ini ya. istrinya juga Umar Bakri, Mas? Enggak, di rumah. Di rumah. Iya. Oke. Okay. Mas Andre ini memiliki kegemaran yang sama dengan kita, teman-teman ya. Sudah berapa lama Mas main kenari? Ya, sekitar 5 tahun, 7 tahun ya. 5 tahun? 7 tahun. Ya, tapi dulu masih kecil-kecil, kemudian di sini hilang semua. Dulu pernah kecolongan itu ada 23 ekor. Lah emang jenar satu kemana, Mas? Ya di rumah. Kemarin memang jadi dari depan sana hilang semua. Burung itu hilang semua. Dicuri semua ya. Iya. Ganas ya, satu iya. Ya. Iya. Karena mungkin persebaran belum ramai seperti sekarang ya, iya. kayak ini ya. Oh, iya. Oke. Dan sekarang ini jenengan cetak seri apa nih Mas? Lokal aja. Lokal. Iya. Oke teman-teman, ini sudah saya bawa tadi ya. Bisa minta tolong dibukakan Mas ini untuk seri YS saya ini Mas. Iya. Saya ketawa-tawa Mas. Iya. Oke, minta tolong Mas. Nah ini seri YS saya bosku ya. Nah sekarang kita bandingkan dengan lokal milik Mas Andre atau ringnya JVC ya. Iya. JVC atau Java kenari. Nah ini teman-teman, bentar. Nah itu teman-teman. Kalau sepintas karena memang agak gelap ya di dalam rumah. Mungkin nanti kita ambil satu, bisa diambil satu Mas, bisa dimasukkan Mas. Iya. Nanti ambil satu Mas. Oke teman-teman. Ini kenari lokal juga ini milik Mas Andre ini. Tetapi jangan salah, lokalnya ini memang seri lokal yang apa ya? Kualitasnya sangat-sangat luar biasa. Kita pegang ini dari sini. Nah, oke, kepegang satu ya. Oke, kita masukkan teman-teman semuanya. Yuk, kita lihat seperti apa. Nah, tuh. Coba, nah tuh. Ini lokal, teman-teman. Ini umur berapa ini, Mas? Ini 3 bulan kurang. Bayangkan. Nih ya. Ini punya saya juga lokal. Punya Mas Satri juga lokal. Nah, jangan salah. Ini benar-benar lokal, Mas ya? Iya. Dari jantannya AF. Oke. Kemudian betinanya lokal.
pejantannya AF, betinanya lokal. Betina itu pejantannya ya, di sana pejantannya dan ini anakan-anakannya. Oke, Mas. Bener nih lokal, Mas. Iya, lokal. Loh. Ya, lokal. Bohongan mana-mana diri, coba. Ya, bisa tanya dari peternak yang jantan sama betina boleh. Nah, ngomong-ngomong nih, Mas Andri. Ini kan segini aja, wow, bukan. Wah, nah tuh. Berdirinya aja udah beda loh ini. Tuh, kelihatan jelas tuh. Oke. Lokal saya itu udah gacoran punya saya. Itu belum bunyi, Mas ya? Belum gacor, Mas ya? Iya. Oke, Mas. Apakah Anjan tidak tertarik untuk lo saya upgrade ini? Upgrade seri. Ya, kalau saya enak yang jujur-jujur aja. Apa adanya gitu. Iya, apa adanya. Karena juga rezeki itu enggak tahu, Mas. Kalau ada yang suka ya tetap laku tinggi walaupun lokal. Oke. Luar biasa ya, teman-teman. Mas Andri ini memang apa ada ya, ketika pertama kali saya ngobrol sama Mas Andri lewat via WA itu memang benar-benar lokal, tetapi lokalnya seperti saya katakan tadi di awal, lokal rasa F1 F2. Nah, kayak gini ya, bahkan menurut saya, mohon maaf sebelumnya, YS pun ada yang segini, ada loh YS yang segini, Mas ya, betul ya? Ada yang mungkin grade apa itu ada ya? Ya, pray apa itu ya? Apa, oke. Dan ini pejantannya, oke. Nih, pejantannya ini. Nah, Mas Andri. Ya. Jenengan jual anakan ini. Ini sampai berapa, Mas? Antara berapa sampai berapa, Mas? 1.000 sampai 2.000. 1 juta sampai 2 juta. Iya. Nah, itu teman-teman. Di sini Mas Andri memang menghargai apa ya namanya? Menghargai hasil karya dalam arti apa ya, postur memang nggak mematok harga dari seri tetapi dari kualitas. Bisa teman-teman bandingkan seperti ini perbandingannya. Ini belum ini bulu awal, Mas ya, buluan ya? Iya, belum ganti bulu ini, belum itu ya, umur 3 bulan ya. Iya. Oke, ini bisa lagi nambah gede, bisa ini ya? Oke, itu teman-teman, ini masih banyak di sini. Harga 1 juta sampai 2 juta. Pernah laku 2 juta, Mas? Pernah, iya. Neng, apakah orang mau beli, Mas? Nah, itu malah bakul dari Klaten yang beli. Malahan? Iya. Kalau dari Magelang, orang tanya-tanya harga pada lari karena cuma lokal aja. Tapi ada yang bakul dari Klaten itu malam inbox, Sherlock, besok pagi sudah sampai. Wow. Iya. Keren ya. Jadi langganan biasanya kemana? Klaten, Jogja? Ya, Jogja biasanya. Oh gitu, ya. Oke. Ini seri lokal segini harga laku sampai 2 juta loh, Bos Bu ya. Coba bayangkan, kalau segini aja, ini lokal, ini benar-benar lokal ini ya. Lokal yang memang murni lokal ya. Tetapi lokal milik Mas Andri atau Java Kanari ini seri apa pejantannya, Mas? Itu AF. Seri AF, terus ya. Betinanya? Betinanya lokal. Lokal? Iya, betinanya. Ngomong-ngomong, harganya berapa dulu itu? Ini dulu saya beli sepasang yang ini lokal ini 2 juta. 2 juta? Iya, lokalnya 2 juta karena ada terah dari bejat ini. Dari, oh, Mas Ali Wijoyo? Iya. Oh, iya. Ini dukanya ini. Iya. Sudah ngeluarin berapa anakan ini, Mas? Baru 10. 10 anakan? Iya, jadi baru 2 periode ini. Oh. Oke, setiap keluar berapa anakan ya, Mas? 2, 3. Oh, gitu. Iya. Oh. Kenapa, Mas, kok jadian berani pembeli harga lokal atau mungkin seri ini AF loh ini, teman-teman ya. Ini AF ya. Iya. Kenapa kok Mas Andri kok berani membeli harga ya, dengan harga tinggi? Ya karena hobi ya. Kata orang memang hobi itu mahal. Ya. Jadi terus? Pertama kalau saya punya pemikiran, ya, kalau tidak laku dijual ya dipandang itu menyenangkan gitu. Oh, marem, nggak bosan nih ya? Iya, nggak bosan nih ya. Oh, oke. Iya. Tetapi alhasil laku, Mas. Laku. Tetap laku. Laku ya.
Aku di kemarin ada bakul mundilan juga, sudah ada orang Cilacap juga, sampai Cilacap juga. Oke. Jadi kepuasan tersendiri teman-teman ya. Iya. Kepuasan tersendiri punya kenari yang size nya bagus, ya dari kakinya, dadanya, panjangnya, bignya, size nya dan sebagainya, itu memang kepuasan tersendiri bagi. Memang benar-benar kenari mania yang memang benar-benar mengutamakan kualitas. Oke, Mas Andre, ini sini ada apa lagi mas? Ya ini tetap lokal aja. Ini mas, lihat mas. Oke. Ini ini diloloh atau gimana mas? Nah, ini barusan saya ambil ini usia mungkin 2-3-2-5 hari ini. Ya. Oke. Ini alhamdulillah dapat rezeki yang warna cerah ini. Ini keluar, udah sering keluar warna kayak gini? Baru ini yang panda-panda ini baru. Ini Vic bisa menonton dua kan lebih ya mungkin ya? Nanti ya kayaknya. Oke. Nah ini ya, ini lokal, ini belum, ini baru anu, baru misah dari induknya. Nah ini iya. Saya dari pertanyaan saya, kenapa kok semuanya ekornya kok selalu hilang itu, kenapa mas? Ya ini kalau ini yang ini induknya bulunya buat sarang gitu. Oh, semuanya? Iya, semuanya. Cabuti semua? Iya, cabuti semua. Oh. Iya. Tapi kalau yang di ini memang ada yang saya cabuti usia 2 bulan biar posturnya sama size-nya berkembang gitu, lebih besar gitu. Oh, trik-trik aja? Iya, iya. Ya di samping pakannya juga tercukupi, okay. Isinya juga. Oke, teman-teman. Jadi salah satu kiat atau trik dari Mas Andre atau Java Kenari itu Kanari, Mas. Java Kanari. Yeah. Oke, ini bisa teman-teman tiru ya. Artinya dicabuti dari umur berapa, Mas? Cabuti, Mas? 2 bulan. 2 bulan cabuti supaya apa, Mas? Bongsor ya. Bongsor ya. Yeah. Bongsor itu yang kategori kebongsor itu berawal dari apa? Mungkin dari mungkin kepalanya atau rambut gede atau dadanya atau mungkin ya, apanya gitu. Ya badannya, dadanya, nanti ekornya juga panjang. Ekornya panjang. Iya. Beda kalau beda. Pernah banding kan? Iya, pernah beda. Beda ya? Iya, beda. Keren ya? Iya. Oh, jas ini luar biasa. Ini patut teman-teman apa ya? Kalau saya jujur saya ini baru nemu ini ya, lokal rasa F ya. Bisa disandingkan teman-teman, sudah saya berikan sampelnya ya. Yang benar-benar lokal. Ini ternyata memang kualitasnya sangat-sangat jauh berbeda. Oke ya teman-teman ya. Jadi memang apa ya? Di sini kita jangan melihat serinya, tetapi melihatlah kualitasnya ya Mas ya. Dan Mas Andre ini memang sudah membuktikan sendiri dengan kualitas yang berbeda, yang bagus atau istilahnya yang unggul itu dengan seri ini AF dengan lokal bisa menjadi postur yang bagus dan menghasilkan uang yang banyak. Nah situ, nah itu bermula dari tentunya apa ya? Kalau menurut saya. Kejujuran dari pertama kali orang jual ya mas ya? Iya. Kejadiannya ini. Iya. Serinya apa ini mas? Serinya AF itu. AF. Jadi teman-teman bermula dari yang menjual ini AF, tapi harganya meskipun berapa sih mas? 2,5. 2.500.000 coba bayangkan. AF bos ya. 2.500.000. Dan rata-rata orang mungkin kalau beli AF seperti itu mikir mas ya? Ya mungkin. Tetapi sudut pandang Mas Andre ini memiliki sudut pandang yang berbeda. Tentunya memiliki nantinya, besok bisa menghasilkan anakan yang seperti ini dan harganya memang terbukti bagus mas ya. Oke, ngomong-ngomong pejantan dari mana ya mas? Ini dari Ring Reganis ini. Mas Rif Menggila? Iya. Oke. Ya, ini dah berapa tahun di sini, Mas? Berarti ini 1 tahun lebih. Ya? 1 tahun lebih ya? Iya. Oke. Itu mungkin kiat-kiat Mas untuk teman-teman Mas yang mungkin apa ya? Menekuni kenari, Mas. Ya, kalau dalam peternak kenari, oke. Okay.
sebenarnya kaknya satu, dua kata, yaitu rezeki dan kesabaran. Rezeki dan kesabaran. Dan kesabaran. Iya. Itu gimana kalau kita mengucapkan? Kalau namanya kesabaran, kalau berternak ya kita benar-benar kita tunggu aja, kita rawat sebaik-baiknya. Sebaik, gitu ya. Tidak usah pakai doping-dopingan untuk mempercepat produksi. Ya. Ikuti aja. Iya, ikuti aja. Meskipun gagal-gagal gitu. Iya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Kemudian kalau yang namanya rezeki, ya walaupun dengan seri kecil, tapi ya hasilnya banyak. Ini sudah itu aja pesannya ya. Pesannya itu ya. Rasa apa dari rezeki ya? Iya. Kalau kita hitung ini 1 2 3 4 5 6 7 7 Mas ya. Iya. 7 ya. Bisa ini 8 sama ini, 8 sama itu 12. Iya. Nah, 12 ekor loh bisa kalau misalkan laku kira-kira taruh aja ambil rata-rata 1,5 gitu aja. Iya. Naik turunnya itu udah berapa gitu ya. Keren Mas ya. Kalau benar-benar lokal yang kayak gini ya beda lagi harganya. Iya. Itu maka teman-teman sabar dan rezeki itu saling ada keterkaitan sehingga menghasilkan suatu hasil yang bisa dibanggakan. Oke, sementara itu Mas ya. Saya tak pamit dulu. Terima kasih Mas Andri. Semoga menginspirasi teman-teman Mas ya. Jadi teman-teman enggak usah khawatir serinya apa, tetapi yang penting posturnya dipandang bagus, berkualitas. Saya yakin hasilnya, harganya akan mantap. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.